Syederalun, sebanyak 49 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di tempat pelelangan ikan I di Kampung Senebuk Baru, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur pada Kamis 14 Desember 2023. Camat Darul Aman Azani SE menerangkan awalnya etnis Rohingya ditemukan 37 orang secara terpisah di bagian TPI. Namun sebagian lagi ditemukan di beberapa kampung terdekat. Amatan serambinews.com di lokasi, 49 etnis Rohingya itu keseluruhannya laki-laki. Pihak perangkat kecamatan setempat pun sedang melakukan pendataan terhadap para etnis Rohingya itu. Terlihat mereka basah kuyup dan semua barang bawaannya yang dibawa ikut basah. Garis polisi juga telah terpasang di lokasi sebagai pembatas kepada mereka dengan warga sekitar yang datang untuk melihat. Sementara itu, Sekretaris Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh Timur, Dr. Andes Syamsul Bahri menerangkan pihaknya mendapat informasi dari warga bahwa etnis Rohingya sudah ada di TPI di sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.